Is there anything that you want to ask me regarding the past? Benda lama, Ros. Tak nak ingat. Melupakan takkan selesaikan masalah. Satu hari nanti, bila saya ingat tentang masalah ini lagi, masa lalu kita, and then we'll have an issue. Ada problems lagi. Lebih baik kita selesaikan sekarang. Save all the problems in the future. Accept everything with a happy and grateful heart. Okay, Sharon? I'm not ready. I'm sorry. It's okay, Sharon. I understand. Can you give me some time? Sure. Take all the time in the world you want. Okay? Okay? Betullah kata orang, dosa itu ibarat paku yang diketuk pada tiang. Taubat itu pula ibarat paku yang ditarik dari tiang satu persatu. Tapi kesan pada lubangnya tetap kelihatan pada tiang. Samalah dengan dosa abang. Walaupun abang dapat taubat nasuha, tapi buruknya abang masih dikenang dan dilihat oleh Rose. Maafkan abang saya. Hello. Hai. Ai Haris Akta dari Pejabat Datuk Sri Zahra. Maaf ganggu Cik Lana pagi-pagi ni. Ah, okey. So ada apa? Sebenarnya ai selalu berurusan dengan Ramzul. Tapi masalahnya ai tak dapat kontak dia langsung. Pihak ofis dia pula kata dia tak masuk ofis. Dia orang pun tak dapat kontak dia. Itulah Datuk Zahra bagi tahu ai, so call you. Okey, so I nak minta tolong you, tolong bagi tahu dia yang I call. Actually my brother tak ada ni. Apa kata you bagi tahu I je? Mana tahu kau boleh tolong. Tentang cek yang Ramzul bagi. Kenapa dengan cek tu? Cek the bounce. Okey, apa kena dengan I? Sebab tu I nak minta jasa baik Cik Liana bagi tahu Ramzul yang I call and I perlu sangat cakap dengan dia as soon as possible. Dia demo untuk syariti mana? Untuk projek horseback riding therapy untuk kanak-kanak OKU tu. Oh, I pun dinamakan juga. Ha, ya, yeah, betul. Okey, apa kata Cik Haris datang jumpa I, I boleh bagi I punya cek. Ah, thank you so much. Okey, macam ni. Pukul berapa I boleh jumpa you? Anytime, I ikut timing Cik Liana. Dalam satu jam boleh. Nanti I message you location tu. And lagi satu, message I your number eh. Okay, sure, no problem. Okay, bye. Buat ke apa dah? Ni ha, sediakan bahan-bahan nak masak ni lah. Ada tak barang-barang nak masak nasi kabu? Ada. Eh,
apa je saja nak masak nasi kerabu ni, nak bagi Cik Abang makan ya. Itulah, ingatkan nak masakkan Tok Abang Adam. Elok sangatlah tu, Ros. Air tangan isteri ni penting untuk mengikat kasih sayang suami. Jadi darah daging tau. Mak nak mana nampak tak Abang Adam? Tak perasan pula. Tak ada kat bilik. Tak ada. Tak apalah, nanti mak nak ambilkan bahan-bahan nak masak nasi kerabu ni ya. Dia marah aku. Meski dirimu bukan milikku, namun hatiku tetap untukmu. Berjuta pilihan di sisiku, takkan bisa menggantikanmu. Walau badai menerpa, cintaku takkan kulepas. Berikan kesempatan untuk membuktikan. Cik Liana. Hai. Sorry, I lambat. Jam tadi masuk KL. It's okay. I pun baru sampai juga. You nak order apa-apa tak? Nah, it's okay. Maybe later. Okay. Ada bawa check my brother? Oh ya, ada dengan I. Please. I'm so sorry sebab I susahkan you, Cik Lena. It's okay. I akan gantikan dengan jumlah yang sama. Okay. There you go. Anything you can just call me, okay? Thank you so much, Cik Lena. Harith, what happened to your hand? Oh, ni. Tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apa. Nampak macam kesan terbakar aje. Panjang cerita dia. Tell me about it. Ada masa. Ada orang upah gangster untuk ceraikan Ariana Rose. Masa mengelak itulah, asid itu terkena tangan saya. Oh, kesian. Nanti you pergi tak wedding reception Ariana? Maybe. I pun mungkin pergi. Oh, ya ke? Okey, jomlah pergi sekali. Look, I tahu you memang suka Kak Ariana, but too bad she's getting married with Adam. Sebenarnya, babe, sama macam saya juga. Saya memang, ya, saya suka dekat Adam. But itulah kan, it's okay lah. Ramzul overseas ke? Yep. Sedapnya bau. Sempat terus masak nasi kerabu pagi ni? Alah, ya. Bahan dah ada dah. Tinggal nak masak je. Senanglah. Ni, ada mana? Dia keluar kot. Ya Allah. Abang Adam merajuk ke dengan aku? Ya, ni. Ah, ada. Panjang umur. Rajin berjoging. Mari makan ni. Ini Rose masak nasi kerabu ni. Tak pula ya, Adam tak makan berat lepas jogging. Hai, rugilah. Sedap ni. Semalam Beria suruh aku masak. Ni dah masak tak nak makan pula. Tak adalah Adam saja main-main dia ya. Makan. Letak nasi tu. Abah Rose bila sampai? Pukul 10. Lepas ni Adam kena siap cepat ni. Banyak rumah nak kena singgah ni. Okey. Hello Jeff. Apa? Ni aku tak dengar satu berita pun apa cerita ni. Baguslah. Sekurang-kurangnya orang akan jumpa mayat tu masih dah reput.
Masalahnya sekarang ni aku panik. Kau rasa patut tak aku buat polis report? Dah lebih 24 jam kan? Dah. Kau buatlah. Kau berlakonlah sikit. Masalahnya aku nak cakap apa? Kau cakaplah yang kau ni risau. Kau tak jumpa abang kau, tak buat kontak. Tahulah polis tu nak buat apa. Betul juga. Okey. Thanks, Jeff. Eh, lepas ni kau delete nombor aku. Eh, motif? Aku nak pergi Jakarta. Aku nak lepak sana 2-3 tahun. Eh, okeylah. Bye. Jeff. Crack ke mamak ni? Whatever. Hello, Ba. Dam. Ba. Ros? Ros? Mari naik kereta dengan Abah. Boleh Abah kenal-kenal dengan Adam? Okey, Ba. Hai. Abah Adam. Abang Adam pernah datang Kelantan tak? Belum, first time. Oh, iya ke? Ni, Adam bila nak balik KL? Rabu ni? Ah, nanti kalau ada masa, singgahlah kat rumah, boleh makan-makan, eh? Kita pun dah jadi satu keluarga. Ha, nanti bila Abang Adam free, boleh je kita keluar, chill-chill. Boleh kalau ada waktu, ada masa, kenapa tak? Ros, Adam. Hari ini Abah nak bawa Adam kenal dengan keluarga Abah. Okey, Abah. Abang Adam, mesti ex-girlfriend Abang Adam semua supermodel, kan? Ha, ni mesti kena tipu dengan Kak Rose ni. Abang Adam mesti ingat dia supermodel, tapi tak pun. Kak Rose ni perfect untuk Abang. Abang Adam, nanti bila kita sampai, Tasha kenalkan Abang Adam dengan Aunty D, dengan Tok Wan, dengan twins dia yang comel-comel tu. Okey? Tengoklah saya macam-macam. Alah, macam-macam sekarang ni. Ni, Adam dengan Ariana balik hari Rabu ni kan? Ya, sayang. Bagus. Eh, dia orang tak tahu lagi ke pasal surprise honeymoon yang kita nak bagi tu? Belum, sayang. Sebenarnya kan, saya ni pula yang excited sangat nak tengok dia orang berdua tu dapat anak. Dan saya juga excited nak dapat cucu, sayang. Nak jadi opah Liz, kan? Alah, tak naklah opah. Opah tu nampak macam ramai sangat cucu. Biarlah yang manis-manis sikit macam Tok Wan ke, Tok Mami ke. Ha. Opah ke, nenek ke, atuk ke? Ni, awak nak tahu satu perkara. Sayang ni tetap Liz yang sama pertama kali abang jumpa di room dulu. Malu pula saya. Sweet sangat rasanya atuk Mo Chris. Sayang nak tahu satu perkara juga tak? Awak pun tetap orang yang sama masa mula-mula kita berjumpa dan masa tu awak langgar saya. Macam cerita drama-drama pula. Adam, nanti kalau sampai KL, jangan lupa singgah rumah Mama. Eh, Ros? Okey, Mam. Kami balik dululah. Okey. Bye, Ba. Ba, jaga diri, Ba. So, anything, Kak Ros just call I je. Dia nak hang out, okey? Bye-bye, Adam. Lagi satu, lagi satu. Okey, jom kita balik. Bah, balik ya. Hati-hati, Bah. Thank you.
Tuhan, bolehkah ku meminta satu kali lagi bersamanya? Izinkan aku untuk memeluknya, meski hanya sesaat saja. Apa semua itu masih mungkin? Janganlah kau balikkan hati aku kepada orang yang lain selain istri aku, Ariana Rose binti Husin. Izinkanlah aku untuk membimbingnya. Man, Kak Rose kat mana? Dekat bawah tu, bang. Kak Rose dalam bilik Lin lah. Tapi dia dah pesan awal-awal. Jangan cakap dekat Abang Adam yang dia dekat sana. Tak apalah, abang nak tengok dia kejap. Okey, bang. Rose tak nak tidur dengan abang. Abang tak minta Rose tidur dengan abang pun. Abang minta Rose bangun je. Tu je. Bangun. Kenapa Rose buat abang macam ni? Ariana Rose binti Husin. I'm talking to you, look at me. One step closer, you are a dead meat. Talk to me. Awak ni tak tahu malu ke? Tergedik-gedik pergi jumpa Adam, ajak dia datang ke rumah lebih pada 100 kali. Tak tahu malu? Tasha pun sama. Tak tahu malu? Cium Adam depan orang tu, tak malu ke? Abah. Kau diam, Tasha. Kalau macam inilah panggil kau orang. Abang, dah lah. Tasha dah minta maaf kan? Lain kali Tasha tak buat lagi kan? Bagus. Besok pagi, sebelum balik Kuala Lumpur, minta maaf dengan kakak Rose kau. Kalau tak... Bang, dah lah, bang. Abang nak bising-bising ni kenapa? Kita kat hotel tau. Malulah kat orang. Oh, tahu malu. Tahu malu. Masa anak awak ni cium Adam depan orang, awak tak rasa malu?
Malam ni awak tidurlah dengan anak-anak awak ni. Saya nak tidur seorang-seorang. What's so funny? Ini buku politik lah. Oh, you cakap dengan abang ke? Eh, tak adalah bercakap dengan cicak. Abang mana faham bahasa cicak kan? Well, a gig book for a gig woman. That's lame. And pill. Gig pill. Amboi, laki aku ni dah lebih ni. I am not talking to you for 2 weeks. Cicak. Oi, cicak. Dengar tak tu? Ariana Rose cakap dia tak nak cakap dengan awak selama 2 minggu tau. Kasihan cicak, nasib baik abang pun cicak. I'm not happy with you. Why? Abang tahu kenapa kan? Kalau abang tahu, abang takkan macam ni. Go straight to the point. Rose benci abang dan Rose benci semua yang abang buat kat Rose. Semuanya. You mean what you said? I just want us to talk. Tapi setiap kali abang cuba cakap dengan Rose, Rose tak nak dengar. Abang tak nak Rose ingat perkara yang dulu. Abang nak kita mulakan kehidupan yang baru. Tapi Rose, tolonglah Rose. Kasih kesempatan ke abang. Tapi selama ni Rose terlebih dahulu hakimi abang. Tak bagi peluang sama sekali kat abang untuk menebus dosa-dosa abang. Why is it so hard? Why? Abang. Terima kasih.
Mami. Ha, kenapa? Cantiknya rumah. Allah. Cantik ke? Cantik. Mami kemas sendiri ke rumah ni? Tengok moodlah kadang-kadang tu rajin kemaslah. Kalau tidak, biarkan macam ni je. Mami rajinnya Mami kemas rumah besar macam ni. Jom. Mami tunjukkan bilik. Nanti Mami letakkan bilik sebelah Adam lah. Tak jauh pun sebelah-sebelah nanti ya. Ke atas tu. Boleh. Come, Rose. Ini bilik Rose. Sebelah tu bilik Adam. Tapi Rose dengan Adam boleh pilih mana-mana bilik pun. Tapi kalau Rose need privacy, Rose ada bilik sendiri. Mami, boleh tak Rose nak tahu pasal Adam sebab Rose pun nak tahu juga pasal his past life. Kalau Mami nak bercerita pasal Adam lah, saya semalam tak habis cerita. Tapi Mami rasa Mami bertuah, Mami beruntung sebab Adam memang seorang anak yang pandai, yang bijak. Tapi itulah, Mami dengan Daddy tak bimbing dia menjadi Islam yang sejati. Umur dia 9 tahun lagi, Mami dah hantar dia pergi intern. So, tahulah bila belajar ke overseas tu. Dalam soal ni, Mami dengan Daddy tahu. Mami dengan Daddy yang salah. Tapi itulah, sebagai mak dan ayah, kita orang ni memang nak jadi anak yang... Yalah, nak didik anak tu jadi yang terbaik. Dan Mami dengan Daddy selalu push Adam. Dan untuk pengetahuan Rose juga, memang Adam satu-satunya anak Mami sebab lepas Adam lahir, Mami disahkan oleh doktor yang Mami takkan ada anak lain dah. Mami, Mami jangan risau sebab nanti Rose dengan Adam akan bagi cucu yang banyak untuk Mami, okey? Alhamdulillah. Mami banyak. Mami, minta izin untuk cakap dengan Rose sekejap. Of course, darling. Mami pergi dulu ya. Sayang, jangan fikir untuk tidur seseorang kat sini ya. Say yes and mean it. Yes. Okey, abang anggap itu sebagai janji, okey? Kalau saya mungkir janji, dosa tahu. Ingat tu. Okey. Okey, sekarang saya rest and then nanti kita turun makan, okey? Okey. I'll see you in a bit. Okay. Abang, abang nak pergi mana? Nak masuk bilik kejap. Kejap je kan? I'll see you in a bit. Okey. Ini semua makanan ni favorite Adam. Jadi Rose kenalah ambil resipi daripada Mami. Sedap sangat-sangat, serius. No wonderlah. Abang Adam intelligent kan? Mami, Mami kena share dengan Rose all the secrets. Mami okey je. Rose mesti tak percaya kalau Mami cakap Adam ni boleh masak gulai tempoyak sedap sangat. What? Ya. Allah Ustaz. InsyaAllah. Jadi, Mami. Ustaz. Allah Ustaz. Ustaz, inilah Haryana Rus, isteri saya. Sayang, ini Ustaz Hakimi. Alhamdulillah. Ustaz, malam ni biar saya yang jadi imam. Boleh, silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatish salatu, qad qamatish salah. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah. Allah. Tiada duka yang abadi di dunia. Tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti. Takdir hidup kan dijalani. Tangis dan tawa, nyanyian yang mengiringi hati yang tanda cinta. Dah lama saya tengok gambar tu. Tak suka ke? Bang, since when ni abang tahu Rose fiancé abang ah? Since abang balik dari umrah. Habis tu drama yang kat office tu, yang abang siap suruh Rose break up dengan fiancé Rose and then abang siap nak kahwin dengan Rose tu? So, masa tu abang ingatkan nama fiancé abang tu nama dia? Rosna binti Jusu. Rosna. Kenapa pula Rosna binti Jusso? Sebab Daddy pun asyik panggil nama dia Rose, Rose, Rose. Manalah abang tahu? Come here. Closer. Habis tu, Ramzul tu siapa? Tolong jangan tanya abang pasal dia. Sebab dia, abang perkosa Rose. And I deserve to know. I will let you know. Tapi bukan sekarang. When? When you have shown me that you have accepted me for what and who I am. Ni. Terus pilihlah salah satu kereta, nak pakai kereta yang ni pun boleh. Yang ni pun boleh. Tak apalah Umi, Ros mana reti nak naik kereta-kereta mewah macam ni. Apa pula macam tu. Tapi kalau dah payah-payah sangat, Mami suruh je driver hantar Ros mana Ros nak pergi, ya. Okay? Tak apa Mami, sebab Ros nak balik kundi lama Ros, nak ambil barang-barang je. Lagipun Ros dah suruh driver ayah Ros ambil kat sana. Dah macam tu. Tak apalah. Okey. Pergi kejap, ya. Okey. Okay. Hi. Hey, Ariana. Hey, buat apa kat sini? I ada unit kat sini. You? Hey, small world. Adam pun ada beli condo kat sini juga. Oh, yeah ke? I mean, what a small world, right? Yeah. Hey, I nak pergi minum. You nak join? Yeah, sure. Jom. Jom. Adam mesti naughty boy dulu kan? Actually, I takut you macam silap sikit. Huh? Dulu Adam sebenarnya like pendiam dan sebenarnya serius tau. Really? I tak rasa pula dia macam tu. Actually dia sangat lonely tau. Pertama kali saya jumpa dia, dia macam nak berdoa, macam nak halau hantu. Okay, that's funny. Tapi korang memang membesar sama-sama kan? Yeah, and dulu dia tu memang player. So, I bet mesti tak ada perempuan yang boleh lukakan hati dia kan? You promise me something. What? Jangan beritahu Adam apa yang nak beritahu sekarang. Okay. Ini pasal Lawrence. Okay. Lawrence actually is... Well, luckily she's not French because ada orang pernah bagi tahu I yang Adam suka perempuan Perancis.
Dan kalaulah perempuan tu perempuan Perancis, mesti Adam boleh lupakan apa dia buat, kan? Sebenarnya, dia Perancis, tahu. Oh, but even perempuan Perancis pun tak boleh buat Adam stick dengan dia, kan? Tapi dia sayang you sangat, tahu. Hope so. So, jangan bagi dia marah. Jangan lukakan hati dia. I kenal Adam. Dia boleh erase you from his life macam you didn't exist. Okay? Rose?